Tidak butuh waktu lama, tim Jatantras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan meringkus dua dari tiga kawanan perampok di lokasi berbeda. Mirisnya seorang pelaku merampok dan memperkosa seorang mahasiswi yang videonya viral di media sosial. Unit Jatantras Polrestabes Makassar menangkap Rizal dan Fajar, komplotan perampok di dua lokasi berbeda. Lantaran mencoba melawan dan kabur saat pengembangan kasus, keduanya dihadiahi timah panas oleh polisi. Rizal yang bertugas sebagai eksekutor mengaku sudah tiga kali merampok dan memperkosa korbannya di wilayah Kota Makassar. Kini polisi tengah memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Penangkapan tersebut berdasarkan keterangan saksi dan korban serta barang bukti rekaman CCTV yang viral di media sosial. Seorang pelaku masuk ke dalam rumah kos di kawasan Antang, Kota Makassar, lalu merampok dan memperkosa seorang mahasiswi. Jadi berapa orang yang diamankan? Sementara dua yang kami amankan. Oh, yang diamankan ini di mana? Kami amankan di Kabupaten Takalar. Selanjutnya akan diserahkan ke Polrestabes untuk proses. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa ke Mapolrestabes Makassar.